Yuk guys, jalan-jalan lagi. Ya ini ada apa, patung monumen apa ya? Jadi aku udah searching di Google. Itu di sini itu pernah dibuat foto artis nih guys. Simbol Gangnam. Simbol Kasta Road atau Gangnam Style. Iya. Ah, bagus banget ini. Nih bagi kalian yang ada di Korea, mainlah ke Gangnam sini. Soalnya tempatnya itu bagus banget. Cuman ini musim panas. Jadi ini luar biasa ya, panasnya itu menyengat banget. Panas banget, guys. Panas banget. Panas banget. Yuk, jalan lagi, guys. Itu wah, itu ada boneka yang keren banget itu. Aku kan sukanya kan jalan-jalan. Jadi aku suka banget sama jalan-jalan ya. Itu tadi udah lihat boneka itu ya. Emang dari dulu aku pengen banget loh video di situ, foto-foto di situ. Ya ini juga ini. Ini bagus banget ini dindingnya. Wow, keren banget sumpah ya. Wah ini ya. Ini ada imut banget. Warnanya itu pink. Entah ini boneka apa, Gangnam Dul. Kasta Road, ya ini kan ada ini 4 minute Ponichi. Ini guys, kan imut banget bentuknya itu, lucu-lucu ya gitu. Iya. Review dulu. Iya. Terus ada lagi nih guys. Relax. Wah di sini tuh banyak sekali ya yang apa, karena penggemar K-pop ya, emang tempatnya di sini tuh tempat-tempat para K-pop. Gangnam Dol, ini ada Super. Oh, ini ada Super Junior guys. Kalian yang apa suka sama K-pop pasti tahu ini Super Junior. Jadi ini lambangnya kayak gini guys, ini dikasih ungu apa biru-biru, bintang-bintang keren banget ya, Super Junior. Iya, kita lanjut lagi. Jadi di sini itu banyak sekali LCD-LCD, guys. Di taman gini banyak banget. Ini semuanya LCD-LCD pada layar-layar gitu, keren banget. Terus ya ini ada lagi nih. Ini siapa ini? IPM, apa ini apa ya? Sorry ya kalau aku nggak bisa nyebutin. Cuma ini aku liatin ke kalian. Jadi ini kayak gini, guys. 2 PM. Ini 2 PM nih kayak gini. Jadi dikasih simbol hitam kayak gini ya. Wow, ada kendaraan lewat. Hati-hati. Wow, terus. Wah ini siapa lagi nih guys? Yang kuning, Peaceland. Peaceland. Peaceland, Peaceland guys. Kalian pasti tahu ini kalau penggemar kamu. K-pop. Ini kan keren banget kan. Yuk kita lanjut lagi. Ada apa lagi? Wow, bangunannya di sini tuh luar biasa, keren banget guys. Itu di depan yang ada merah-merah Kia itu loh. Itu Kia mobil atau Kia apa ini? Jadi sepanjang jalan ini ya, semua layar itu kan kelihatan kan layarnya itu K-pop semua guys. Asik banget kalau di sini. Beneran deh. Asik banget. Iya, yeah, ini kan. Wah, luar biasa. Terus untuk gedung-gedung di sini juga mewah banget. Mewah banget gedungnya. Tuh, dilihatin. Emang tempat ini emang apa? Tempat gaul anak muda Korea, guys. Jadi mereka kalau malam Minggu itu kumpulnya di sini. Itu rame banget di sini tuh. Ini pusatnya. Terus ini ada Shin. Wah, ini keren nih. Ada Shin. Ini penggemarnya Shin mana ini? Bagus banget. Ini replikanya kayak gini, guys. Ya, ini Shin, guys. Shin. Wah, puas banget ya jalan-jalan di sini. Karena apa ya, tempatnya bersih terus keren. Tempat gaul anak muda beneran di sini, luar biasa.
Yuk kita jalan lagi, itu ada apa itu? Ada lagi, jadi sepanjang jalan itu ada apa, monumen-monumen patung kayak gitu guys. Namanya apa tapi juga gak tahu guys. Soalnya gak pernah baca di Google. Tadi aku searching cuma di Google, teman. Oh, ini pemandangannya bagus juga ini. Ternyata, wah Miss I ini, Miss I. Iya Miss I. Iya, keren banget. Imut banget ya, gambarnya itu imut banget ini. Bonekanya imut. Ih, keren banget ini ya. Miss I. Ya, seperti ini guys. Jalan lagi. Ini ada Cyan Blue. Cyan Blue guys. Wow, Cyan Blue, Cyan Blue. Lihat dulu ya, review dulu ya, kayak gini. Biar kalian bisa menikmati nanti. Ya, ini kayak gini. Terus, ini ada Cyan Blue. Ya, ini ya. Bagi penggemar K-pop pasti tahu lah tempat-tempat seperti ini. Mereka pasti ngikutin. Ya, masih banyak lagi loh. Ini di sana itu masih banyak lagi. Jadi sepanjang jalan ini itu keren banget. Semua nama-nama K-pop di Korea itu ada semua di sini, guys. Aku jadi tadinya itu capek banget loh, aku jalan-jalan. Tadi kan habis ke itu loh, Street Number, terus ke apa, Big Hit Entertainment yang baru, terus gedungnya seperti itu kan. Terus ini sekarang aku ke Gangnam. Sekalian, ini ada apa? TFQ. Wah, sayang ya aku gak terlalu tahu penggemar K-pop. Review dulu. Terus ini. Jadi ada boneka kayak gini, terus bawahnya itu ada apa, personil K-popnya guys. Kan keren banget, sumpah lah, keren. Terus di sana itu masih ada loh. Itu ada yang merah-merah. Tapi bentar, berhenti dulu, soalnya capek juga. Ya, kita lanjut lagi ya. Wow, ini ada apa lagi nih? Ih, lucu banget, sumpah guys. Motor. Ini ada siapa lagi nih guys? Ini ada Grill Generation. Wah ini bagus ini.